Ya, saat ini saya sedang berada di Terminal Pasir Mas, tepatnya berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, keberadaan terminal ini memang sudah cukup lama, namun sudah beberapa tahun terakhir, lebih dari 5 tahun terakhir, tidak lagi difungsikan. Sebelumnya terminal ini difungsikan untuk para bongkar muat barang, sehingga adanya alur ekonomi para angkutan gerobak, di mana angkutan datang ke sini bongkar barang lalu mengantar ke pasar induk Amuntai. Namun bisa kita lihat sendiri di sini tempat yang digunakan biasanya untuk mobil angkutan, parkir mobil angkutan digunakan untuk berjualan burung pada hari Kamis seperti ini. Terminal ini kan omset daerah kan, pendapatan daerah. Iya benar. Nah, kenapa istilahnya kan dibiarkan di sini terminal nih? Mm-hmm. Bahkan terminal kita sudah 13 tahun di sini kada ada di apa-apakannya. Mm-hmm. Di daerah kayak dicuekinnya kayak itu nah. Jadi maksud kita tuh kan misal namanya terminal bok kan minta ditertibkan kayak itu nah. Tapi kenyataannya sampai kali ini kan simpang siur. Mm-hmm. Jadi nang bagusnya tuh kalau bisa tuh minta ditertibkan lah, diaktifkan kembali gitu ya Pak ya. Kembali supaya dulu, lebih bagus. Dulu seperti apa Pak? Dulu waktu masih aktif tuh seperti apa? Dulu waktu aktif tuh kan bagus. Saya di sini kan terminal bok dari apa namanya dari Banjar. Mas ini kan bongkar. Bongkar muat barang ya? Bongkar kan, bongkar lalu gerobak kan. Jadi ada pendapatan nang. Buat gerobaknya juga. Kalau sekarang enggak. Gimana Pak? Kenapanya? Kalau yang sekarang mobil-mobil bok itu sampai ini nah, amburadul dipanggil ini nah. Mobil boknya langsung ke pasar gitu ya? Mobil boknya kan ke pasar coba ibu kan lihat-lihat. Yang di samping jalan itu ya. Masuk ke itu. Jadi kalau bisa tuh minta ditertibkan di terminalnya. Yang saat ini kurang dimanfaatkan Pak, bahkan sudah tidak dimanfaatkan lagi, itu adalah salah satunya ini ya Pak ya, terminal dari Pasir Mas ya Pak ya, terminal Pasir Mas untuk angkutan barang ya. Itu kendalanya seperti apa Pak, kenapa jadi tidak dimanfaatkan kembali Pak? Ya, untuk terminal Pasir Mas pemanfaatan saat ini agak kurang, mungkin karena ada pertimbangan biaya yang dikeluarkan oleh para supir. Dalam hal ini kalau biaya angkutan barang masuk terminal hanya satu kali bayar retribusi terminal, namun dalam bongkar muat mereka kalau menurunkan di sana setelah menurunkan ke alat angkut lain, dalam hal ini gerobak, mereka akan memerlukan biaya lagi untuk mengangkut dari terminal ke pasar, dalam hal ini ke toko-toko yang punya pemilik barang, sehingga seiring dengan perkembangan waktu dan mengingat kondisi saat ini untuk angkutannya sudah sangat berkurang, mereka sebagian memilih langsung ke parkir di pasar induk. Ya, padahal sebenarnya itu tidak dibenarkan, namun karena memang hanya 1-2 mobil angkutan barangnya yang ada dan lahan untuk bongkar muat di lokasi parkir pasar Amuntai langsung dekat dengan toko, sehingga mereka lebih memilih langsung ke dekat toko tersebut karena biayanya hanya satu kali menurunkan barang langsung sampai ke toko. Kalau mereka membongkar di terminal Pasir Mas, mereka memerlukan dua kali biaya, dalam artian dari membongkar di terminal, setelah itu diangkut dengan gerobak, ongkos biaya terminal tambah ongkos gerobak, sehingga dua kali biaya yang harus mereka keluarkan.